Hingga ada kontradiksi firman Allah itu. Hingga ada kontradiksi daripada Yesus itu. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Raja, Hakim dan kekekalan kehidupan manusia, ya. Tidak ada seperti Yesus yang berasal dari Holy Spirit. Dan Yesus itu adalah Injil itu sendiri, dan bukan menerima wahyu daripada Allah. Enggak, bukan seperti Muhammad yang menerima wahyu daripada Jibril yang hanya meniru seperti malaikat terang, padahal itu adalah iblis yang menyerupai Jibril, ya. Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Yesus itu adalah Allah yang hakiki, ya. Tentang pakai kerudung ke, pakai hukum sunat ke, itu hanyalah peraturan-peraturan manusia biasa yang hanyalah melayani perut dan kepentingan diri sendiri. Dan itu bukanlah cara jalan keselamatan. Cara jalan keselamatan yang kamu tolak, seperti Yesus mati di kayu salib, itulah yang terpenting dan terbesar sekali misi penyelamatan Kristus. Justru kamu itulah, kamu menolak kematian Yesus dan pengampunan dosa darah tertumpah Yesus di kayu salib di Bukit Golgota. Itulah yang sangat penting, Kristus turun ke dunia untuk mengampuni dosa manusia. Justru itulah yang kamu tolak. Manakala perkara-perkara yang hanya remeh-temeh aja, pakai kerudung ke, pakai sunat ke, itulah yang kamu titik beratkan. Padahal hukum sunat dan memakai kerudung semua itu hanyalah peraturan insani biasa-biasa yang selalu berdosa dan berbuat dosa besar di hadapan Hasim. Ya, yang terpenting, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus mengampuni dosamu, yaitu darah Kristus yang kudus yang tertumpah di Bukit Golgota untuk pengampunan dosa. Itulah yang sangat terpenting. Kamu tidak akan terlepas dari hukuman neraka, walaupun kamu 5 waktu untuk sujud, berkerudung dan sebagainya di hadapan Hasim, tetapi kamu tidak akan mendapat keampunan dosa, dan kamu tetap akan mendatangi neraka itu. Karena tidak ada seorang pun yang akan dapat meluputkan kamu daripada api neraka siksaan itu, karena kamu menolak karyanya Hasim di dalam Yesus Kristus untuk penyelamatan, untuk pengampunan dosa dan kehidupan kekal di masa hari kiamat nanti. Ya, itu loh. Oke, Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus segala-galanya buatmu. Sekarang pertanyaan saya, siapa kamu menurut Yesus? Silakan. Sepatutnya pertanyaan Anda, siapa Yesus menurut kamu? Ah, begitu. Tetapi pertanyaan Anda terbalik. Siapa kamu menurut Yesus? Itu saya manusia biasa loh, ya. Manakala Yesus itu adalah Hasim itu sendiri yang telah menjadi manusia. Karena itu semua dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu, ya. Itu. Saya tidak tanya kamu menurut kamu loh. Kamu kan menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah ini, Yesus itu adalah itu dan ini dan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus, ya, yang kamu katakan adalah Tuhan menurut perkataan kamu. Sekarang saya tanya, kamu siapa menurut Yesus, gitu loh. Ya, kalau Yesus, murid-murid Yesus, orang yang mendengarkan perkataannya dan mengikuti Yesus, menurut Yesus mereka itu adalah muridnya, yang mereka sama-sama sujud, yang mereka sama-sama berdoa kepada Allah, yang mereka sama-sama melakukan puasa, yang mereka sama-sama bersunat, yang mereka sama-sama ibadah pada hari Sabtu. Oleh Yesus mereka itu disebut murid oleh Yesus. Nah, you yang pemakan babi, tidak sunat, ibadah hari Minggu, nyembah Yesus, menurut Yesus kamu itu siapa? Jawab, gak pakai lama. Kalau menurut hari Sabtu,
hari Sabtu itu kan buatannya Yesus. Manakala dalam Injil, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus itu Tuhan atas hari Sabtu. Yesus itu Tuhan atas segala-galanya. Hukum itu dibuat Yesus, maka Yesus itu adalah atas dari segala hukum yang dibuatnya. Jadi Hasim atau Tuhan Yesus itu boleh merubah hukum itu pada hari-hari yang lain seperti yang ia kehendaki, seperti hari apa aja yang Tuhan kehendaki, karena Yesus adalah Tuhan hari Sabat. Ya, Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat manusia. Satu aja perkara, yaitu yang penting, Yesus mati di kayu salib sebagai penghapus dosa manusia. Gue tanya, adakah kamu percayakan hal itu? Itulah objektifnya, misinya, pekerjaan besar yang dilakukan Yesus dalam Injil itu, yaitu kematian Yesus di kayu salib sebagai pengampunan dosa. Darah Kristus tertumpah di bukit Golgota untuk pengampunan dosa umat manusia. Justru itulah yang kamu tolak. Kenapa kamu tolak kematian Yesus di kayu salib? Ya, nah, itu pertanyaan gua. Saya tidak minta kamu itu membual. Kamu lagi berhadapan dengan Zulkifli, penginjil jalanan yang sudah tamat mengkaji pengajaran Yesus, lebih-lebih pengajaran gereja. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Yesus terhadap orang-orang yang mengikuti instruksi ajarannya sebagaimana yang tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal mereka, mereka pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku, mereka mendengarkan aturanku, mereka mengikuti hukum-hukumku, dan mereka mengikuti apa yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Jadi Yesus mengenal murid-muridnya. Apa standarisasinya? Adalah orang yang mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang Yesus ajarkan, yang Yesus sadur dari aturan Tuhan yang tertuang di dalam kitab Taurat. Pertanyaan saya kemudian, siapa kamu yang menyembah Yesus, yang tidak sunat, yang makan babi, yang ibadah hari Minggu menurut pandangan Yesus? Silahkan. Sebenarnya itu tidak ada kontradiksi sebenarnya itu, ya, tentang geografi, tentang suasana, tentang keadaan, tentang situasi. Perbedaan penulis itu berbeza, dan makna dan tujuan itu berbeza. Tetapi kamu buat untuk penyelidikan kamu membuat ianya menjadi kontradiksi. Sebenarnya itu bukan kontradiksi, itu hanyalah lawan kata tentang kaiastik, bahasa Evangelion itu sendiri, atau bahasa Torah dan Tanak itu sendiri, ya. Ya, itu dulu. Gak usah terlalu jauh deh membahas kontradiksi yang ada dalam kitabmu, ya. Gak usah cula-cula badak menjadi tanduk banteng, itu gak usah yang kayak gitu-gitu. Ilmu kamu belum sampai ke sana. Kalau mau membahas kontradiksi, ya bahaslah imanmu dengan imannya Kristen. Apa imannya Yesus dengan imannya Kristen? Yesus adalah seorang Muslim yang taat. Yesus adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Yesus adalah manusia yang taat menjalankan syariat yang Allah berikan kepada Taurat Musa. Kristen gimana? Kristen gak melakukan itu. Yesus katakan, kamu harus bersyahadat ketika kamu ingin menjadi pengikutku. Ya, Yesus mengajarkan kamu harus sholat, kamu harus bertaubat kalau kau ingin jadi pengikutku. Yesus mengatakan kamu harus mengikuti aku jika kau ingin menjadi pengikutku. Apa itu? Kamu harus sunat. Jika kamu mendengarkan perkataanku, maka kamu akan menjadi muridku, dan itu tandanya kamu mengasihi aku. Maka pembuktian kamu mengasihi aku, kamu pun harus berpuasa. Kalau kamu adalah pengikutku, maka kamu harus mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan. Apa itu? Berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Ya,
Lalu kemudian kalau kamu adalah pengikutku, maka kamu harus selalu senantiasa menyerahkan semua harapanmu kepada Allah dengan mengucapkan insya Allah. Lalu kemudian jika engkau pengikutku, untuk kau wahai kaum wanita, maka diwajibkan bagimu untuk tutup aurat, memakai hijab, memakai jilbab, memakai tudung dan seterusnya. Dan jika kau adalah pengikutku, kata Yesus, maka kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab Torah, yaitu mengajarkan berwudu atau bersuci atau tahir dari najis. Nah, sekarang apakah kalian melakukan itu? Maka muncul pertanyaan, siapa kamu di hadapan Yesus? Kalau murid-murid Yesus tentu adalah mereka yang melaksanakan tuntunan. Yang mereka lakukan adalah kemudian apa yang tersimpul di dalam hukum Tuhan yang mereka pegang sebagai kitab suci, yaitu kitab Torah. Nah sekarang you siapa? Nyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, tidak sunat, tidak puasa, menghalalkan segala macam cara, yang penting menyembah Yesus. Kamu itu siapa? Orang-orang yang segolongan kamu itu menurut Yesus itu siapa? Maka muncul pertanyaan, jika menurutmu Yesus itu adalah Tuhan, maka menurut Yesus kamu itu siapa? Silakan Anda jawab. Fajul Kipli, semuanya peraturan-peraturan yang Anda kemukakan itu hanyalah peraturan kecil-kecilan di dalam adat istiadat semasa di dunia, tentang makan babi ke apa ke. Itu hanya peraturan kecil-kecil di dunia, mengikut kemauan manusia itu, apakah yang manusia makan itu terserahnya ke dia. Tetapi perkara yang terbesar, Injil itu yaitu Yesus mati di kayu salib untuk penghapusan dosa. Maka pada waktu orang mempercayai Yesus mati di kayu salib, semua dosanya diampuni loh. Ya, semua dosanya diampuni. Dan itu mutlak rekomendasi daripada Kristus untuk masuk surga loh. Ya, karena semua manusia itu pembohong. Dan saya tahu, dan pasti semua manusia itu sejak dari kecil sampai matinya dia, semua manusia itu pembohong. Dan pembohong aja dan berdosa itu sudah menjadi pelanggaran hukum yang terdapat Keluaran 20 ayat 1 hingga 17. Maka dari itu semua manusia pembohong dan semua manusia berdosa dan tidak punya protolusi untuk selamat, ya. Tentang adat istiadat, tentang amal ibadat seperti itu tidak menjamin boleh masuk surga loh. Yang boleh menjamin masuk surga yaitu Kristus itu sendiri yang menjamin kita masuk surga. Meskipun kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus boleh hapuskan dosa kita itu, boleh tutupi dosa kita itu karena atas dasar anugerahnya Kristus. Itu yang sangat terpenting ya, karena kita ini dibuat oleh Hasim dalam keadaan yang sempurna pada mulanya. Tetapi pada waktu manusia itu menyalahin, ya, memakan buah pengetahuan, maka kita mempunyai dosa warisan. Maka itulah kita tidak terlepas dari hukuman, walaupun kita lima waktu ke berpuasa ke apakah kita buat amal ibadat kepada Hasim, tetap kita masuk neraka. Sebab itu hanya amalan yang biasa-biasa sewaktu di dunia. Tetapi kalau hakikat dan kehendak dan anugerah ataupun budi bicara daripada Kristus itu kita dimasukkan ke dalam surga, itu kita tetap boleh masuk surga karena Yesus mempunyai kuasa yang otoritas yang hakiki dan yang sebenarnya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh memasukkan kita ke surga. Apa tujuannya kita beragama? Hanya bersembahyang lima waktu, hanya beramal itu dan ini, berkerudung itu dan ini, itu hanya peraturan kecil-kecil aja. Tujuan kita hidup di dunia dan beragama yaitu supaya masuk surga, itu yang tuntas, yang pasti kita sasarkan ya. Itu jadi tidak ada amalan yang menjamin beli masuk surga selain daripada mempercayai Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah di bukit Golgota, di bumi yang berdosa ini,
dan Kristus kita abadikan dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang sangat terpenting erti Injil itu. Ya, adakah kamu percaya seperti itu? Ya, gua tanya. Saudaraku, di awal saya bertanya, jika Yesus itu adalah Tuhan menurut imanmu, dengan seperangkap konsep asumsi yang kamu ajukan, yang kamu peragakan, yang kamu imani, yang kamu jadikan alasan untuk kemudian mendudukkan Yesus yang hanyalah manusia sebagai Tuhan, muncul pertanyaan, ya, seperangkat, ribuan, jutaan iman yang kamu percayakan, yang kamu tujukan kepada Yesus, di mana endingnya dia adalah Tuhan yang datang mati dalam kondisi disalib di atas tiang palang, itu adalah imanmu. Itu adalah keyakinanmu. Itu adalah prinsip di dalam hidupmu dalam beragama. Nah, maka muncul pertanyaan, siapa Yesus? Siapa kamu menurut Yesus? Siapa Kristen ini menurut Yesus? Karena di dalam pengajaran Yesus, orang yang terdekat kepada beliau adalah murid-muridnya. Siapa murid-murid Yesus ini? Mereka yang mendengarkan perkataan Yesus dan mengikuti Yesus. Ayo kita teropong. Seperti apa pendekatan ilmiah yang dilakukan oleh Yesus di dalam pengajarannya sebagai jalan menuju Allah? Ayo kita meneliti seperti apa Yesus mengajarkan, langkah-langkah apa yang harus murid-muridnya lakukan supaya mereka mendapatkan hidup kekal yang Yesus janjikan kepada mereka. Yesus memang memberikan hidup yang kekal, tetapi bukan tidak bersyarat, bukan seperti Kristen mengimani Yesus Tuhan, maka Kristen akan diselamatkan. Bukan seperti itu. Yesus memiliki konsep pengajaran, dia punya kurikulum, dia punya referensi pendidikan, dia punya kisi-kisi pemahaman ilmu terhadap murid-muridnya. Jadi jika Anda mengatakan ending daripada Kristen itu adalah ketika Kristen mengimani Yesus menjadi Tuhan, maka Kristen dijamin masuk surga, maka Kristen dijamin keselamatan. Itu salah. Itu sesat. Dan itu asumsi. Itu bualan. Itu hurafat. Itu ilusi. Itu halusinasi. Sungguh Nabi Allah Yesus alaihi salam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Makanya muncul pertanyaan saya, kamu boleh mendudukkan Yesus sebagai apapun yang kamu suka. Menjadi raja, menjadi Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa, hakim di atas segala hakim. Tetapi ingat, ingat, imanmu itu tidak berdasar terhadap pengajaran Yesus. Pertama, Anda tidak mampu menjawab, siapa Anda menurut Yesus? Anda tidak menjawab. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang kamu imani, apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu percayai di dalam hidupmu, di dalam hidup kebergamaanmu maksud saya. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati di dalam tiang salib untuk menebus kita selaku manusia. Kamu salah. Salah kamu itu. Ini saya sebagai penginjil jalanan mengajarkan kamu. Dengarkan baik-baik. Pahami baik-baik. Buka akalmu. Dengarkan apa yang akan saya katakan ini. Jika Yesus itu datang untuk menebus manusia dengan matinya dia, dengan bunuh diri di atas tiang salib, maka tidak mungkin Yesus sebagai guru mengajarkan murid-muridnya untuk bertaubat. Gak mungkin. Ngapain dia mengajarkan untuk bertaubat? Toh dia datang untuk menghapuskan dosa orang. Untuk apa? Tapi coba kita lihat apa yang Yesus ajarkan kemudian di dalam kitab yang kamu tenteng setiap saat. Yesus mengajarkan di dalam Matius 4 ayat 17. Sejak itu Yesus mulai berkhutbah. Sejak itu Yesus mulai berpidato. Sejak itu Yesus mulai memproklamirkan. Sejak itu Yesus mulai mengajar. Apa ajarannya? Bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau. Karena kerajaan surga sudah dekat. Untuk apa Yesus mengajarkan bertaubat? Kalau ternyata kedatangannya untuk mati dan menghapus seluruh dosa manusia. Untuk apa? Tetapi Yesus mengatakan, hai Bani Israel, bertobatlah engkau.
sebab kerajaan sudah dekat. Paham gak sampai di situ? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 9. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan mensucikan kita dari semua ketidakbenaran. Jadi pengampunan, pengampunan, pengampunan dan pengampunanlah yang diajarkan oleh Yesus. Bukan penebusan, penebusan, penebusan. Matius 3 ayat 8. Karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa maksudnya? Hasilkan amalan-amalan kebaikan. Dengan cara kamu bertaubat kepada Allah. Dengan cara kamu melakukan pertobatan kepada Allah. Karena hanya dengan bertaubatlah dosamu akan dihapuskan. Lukas 13 ayat 2 sampai ayat 3. Jawab Yesus kepada mereka. Bukan jawab Lukas. Bukan jawab Matius. Bukan jawab Yohanes. Bukan jawab Markus. Tapi Yesus yang menjawab. Apa kata Yesus? Kamu sangka orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea? Kenapa? Sebab mereka menderita seperti itu. Kenapa mereka sangat menderita seperti itu? Aku Yesus berkata kepadamu, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, tetapi jika kamu tidak minta pengampunan, tetapi jika kamu tidak mengakui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, kamu semua akan binasa juga. Artinya, jika Yesus datang mengajarkan untuk bertobat, untuk mati di tiang salib menghapus dosa, buat apa Yesus habiskan siang malam untuk menginjili Bani Israel, mengajarkan mereka bertobat, mengajarkan mereka untuk minta ampun, mengajarkan mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka, dan memohon kepada Allah seraya mengatakan, Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi, aku menegur, aku menghajar, karena itu, tekunlah kalian bertaubat. Karena itu, bersungguh-sungguhlah kalian bertaubat. Karena itu, berhentilah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan habiskan waktumu untuk bertekun menyembah Tuhan dengan bertaubat bersungguh-sungguh. Satu lagi, Yohanes 5 ayat 10. Aku akan mengatakan kepadamu, demikian juga ada sukacita di hadapan para malaikat Tuhan. Kenapa? Karena satu orang berdosa yang bertaubat. Satu orang berdosa yang bertaubat bisa membuka pintu langit sampai langit ketujuh. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan masih banyak ayat di dalam kitabmu yang Yesus ajarkan. Bertaubat, 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 bertaubat. Agar kamu ditakhirkan, agar kamu disucikan dari dosa-dosamu. Bukan mati ditebus. Bangkit, jadi Tuhan, makan ikan goreng, itu bukan ajaran Yesus. Untuk itulah, materi penginjilan saya pagi hari ini, saya harapkan kamu bisa memahami dengan menggunakan akal sehatmu, bahwa Yesus datang untuk mengembalikan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Torah. Bukan mengajarkan ajaran Dewa Zeus, mengajarkan Dewa Pluto, yang mana Tuhan Brahma, nusul ke muka bumi, mati dibunuh oleh makhluknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Tinggalkan ajaran seperti itu. Paham? Jutaan, ribuan, bermiliar itulah iman manusia. Tetapi hanya satu pandangan, hanya satu tujuannya, yaitu keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, darahnya tertumpah di atas bukit Golgota sebagai keampunan dosa. Itu adalah tuntas kepercayaan gue, yang satu-satunya jalan keselamatan boleh masuk surga. Itu aja, tidak ke sana ke sini, ke kiri ke kanan, tetapi hanya satu tujuan tuntas, yaitu menjadi kompas. Hanya Yesus saja yang mati di kayu salib sebagai pengampunan dosa. Itu aja iman gue, yang lain-lain enggak perlu, ya. Ya, itu aja iman gue sekarang, ya. Itu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia beragama, yaitu penghapusan dosa dan boleh masuk surga. Itu aja, ya. Ya. Terima kasih. Iya, betul, itu adalah kepercayaan kamu. Itu imanmu. Tuhan datang dalam rupa manusia.
dibentuk 9 bulan di dalam rahim manusia, keluar dari selangkangan manusia, lalu kemudian hidup selama 29 tahun, siap hidup dalam selama 30 kurang lebih tahun, kemudian mati di tiang salib, itu imanmu, dan itu kamu yakini, kemudian kamu mati kelak, apakah itu bisa menyelamatkanmu? Kamu mau jawab iya. Apa dasarmu mengatakan iya? Sementara Yesus mengatakan, tidak semua orang yang menganggap aku Mesias, tidak semua orang yang menganggap aku Nabi, tidak semua orang yang menganggap aku anak Allah, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia, kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. You, sebagai pengiman Yesus adalah Tuhan, menuhankan Yesus, apakah berdasarkan atas kehendak Bapaknya Yesus? Tidak. Berdasarkan kehendak Yesus? Bukan. Anda makan babi, apakah itu berdasarkan atas kehendak Allah? Bukan. Berdasarkan kehendak Yesus? Bukan. Anda ibadah hari Minggu, apakah itu berdasar atas pengajaran Bapaknya Yesus? Bukan. Berdasarkan ajaran Yesus? Bukan. Anda menuhankan Yesus, Anda ibadah hari Minggu, Anda tidak sunat, Anda meninggalkan semua hukum Tuhan yang ada dalam hukum Torah, Anda bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku Israel rohani, apakah semua itu adalah ajaran dan kehendak Bapaknya Yesus? Jawabannya, bukan. Jadi apa yang kamu mimpikan untuk masuk ke dalam surga? Surga seperti apa yang Anda inginkan? Sementara Yesus sudah memberikan jalan yang terang. Yesus memberikan jalan yang terang. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya, menyembah dalam kebenaran maksudnya adalah menyembah dengan kaidah-kaidah, menyembah dengan syariat-syariat, menyembah dengan hukum-hukum yang sudah ditentukan caranya dan metodenya. Dan menyembah di dalam roh maksudnya beribadah, beristiqomah, menyerahkan diri kepada Allah. Ikhlas bukan karena riya, bukan karena mau dilihat, bukan karena mau disanjung, bukan karena mau dibilang orang alim. Itulah yang Yesus maksud. Menyembah, penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya menyembah dengan kaidah-kaidah yang sudah diaturkan oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan tentang syariat kepadamu. Namun untuk saat sekarang, you semua belum mampu untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan, yang tidak berkata-kata selain daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, yang akan datang Roh Kudus di atasnya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan manusia akan dosa dunia. Itu yang perlu kamu pahami. Imanmu oke dengan imanmu. Tetapi ingat, you mengaku beriman kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Anda malah anti Yesus. Anda malah anti Kristus. Ya? Jadi ketika Anda ditanya oleh Yesus kelak di hari penghakiman, Yesus kan hakim. You triple G, you nyembah kepada saya, you tidak puasa, you tidak sunat, you ibadah hari Minggu, you ikut siapa? You mau bilang apa coba? Gak bisa bilang apa-apa kan? Nah, karena itulah sahabatku, saya sebagai penginjil jalanan, bukan ingin mencaci maki kamu, bukan untuk menghujat kamu, bukan untuk menyudutkan kamu, tapi semata-mata berusaha untuk supaya kamu mendapat hidayah dari Allah, Tuhan yang disembah oleh para nabi. Tuhan semesta alam, dia adalah YHWH, dia adalah Elohim, dia adalah Hashem, dia adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Seperti itu. Ya, kamu harus bertobat. Jangan kamu mengikuti ajaran Roma, jangan kamu mengikuti ajaran Yunani, jangan kamu mengikuti agama Barat, tetapi ikutilah agama yang datang dari Timur Tengah. Paham?